Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Wishus, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu TV. Bagi sahabat semua yang menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya. Di sini Ayu Titi mengucapkan terima kasih telah menonton Brownies TV hari ini. Semuanya ada di Ating Fashion. Jadi untuk sahabat yang ingin memakai baju sama seperti Ayu Titi, boleh pesan langsung di Ating Fashion. Terpost dari akun Instagram Hi Febi. Kalau lihat nama Ating Fashion pasti ngakak. Kemarin pas awal-awal ada sempet masukin 2 gamis di keranjang. Besoknya mau check out udah nggak ada. Saking larisnya ya Ating Fashion, hebat deh. Untuk Ayu Titing, lancar selalu usahanya. Dari Setarwati, selalu tampil beda tapi tetap stylish, keren in Ating Fashion Ayu Ting Ting. Keren sekali Ayu Ting Ting ya hari ini bajunya. Dan pada kesempatan kali ini Ayu Ting Ting memakai baju ini di acara Brownies TV. Ayu Ting Ting berperan sebagai pembawa acara bersama Ivan Gunawan dan Robin Onsu. Dan di sini dihadiri oleh beberapa bintang tamu yang spektakuler. Salah satunya ada JKT48. Sahabat semua pasti menyaksikan ya, hari ini Ayu Ting Ting tampil sangat memukau bersama Ivan Gunawan, Robin Onsu, dan sahabat-sahabat bintang tamu yang lainnya. Dan ini adalah sedikit cuplikan gambaran kegiatan Ayu Ting Ting tadi siang di acara Brownies TV. Kami persembahkan hanya untuk sahabat semua yang ada di rumah. Semoga gambaran-gambaran ini menjadi penghibur sahabat yang kangen sama Ayu Ting Ting. Dan terlepas dari itu, kita berdoa semoga Ayu Ting Ting selalu diberikan kekuatan, kesabaran, keikhlasan, dan dilancarkan segala usaha dan dilancarkan segala aktivitasnya. Dan kita di sini melihat ya penampilan dari JKT48 dan para sahabat yang lainnya. Semoga ini bisa menghibur sahabat-sahabat semua yang ada di rumah. Dan sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Selamat malam, selamat beraktivitas, dan selamat bekerja kembali untuk sahabat semua di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.